Oke guys, jadi balik lagi sama X7 bau kaki di sini. Buat bayai, bayai. Con, con, con. Bakal bikin Hyper Kagura ya guys ya. Nah, kombonya simple aja guys ya. Main Kagura ini kita cuma butuh Mage sama Mystic Burau guys ya. Cuma kalau nanti kita misalnya dapat Astro ya atau dapat Immortal ya, kita mungkin bisa gabung-gabungin ya, combo-comboin ya. Mungkin either Mystic-nya yang 3 ya atau enggak Mage-nya yang 4 gitu guys ya. Nanti sisanya bisa kita sesuaikan dengan dapat Magic Crystal-nya apa guys ya. Nah, jujur aja nih Kagura nih masih sakit sekali guys ya. Apalagi kalau misalnya dikasih Elementalis ini juga OP sekali guys ya. Seperti yang kalian lihat ya, di sini base damage-nya ini kalau bintang 3 ini 3350 ya, magic bonusnya 335%, ini lumayan gede ya guys ya. Nah, kita commandernya kayaknya bakal pakai Vale 3 aja, udah lama juga kita nggak pakai Vale 3 guys ya. Yang penting intinya gimana caranya Kagura ini jadi bintang 3-nya nih cepet guys ya. Pakai commander-commander yang bisa bikin Kagura bintang 3 cepet gitu ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, asik. Kali ini Morris gue udah datang dan gue langsung pesen 4 biji guys ya. Jadi tiap hari kita bisa ganti-ganti karena ini murah banget guys ya. Satu bijinya cuma 35.000 ya, 4 biji ya cuma 100.000-an guys ya. Ya kali aja guys, 130-140.000 lah guys ya. Udah 4 biji, satu biji aja nih gua pakai 6 bulan baru habis guys ya. Berarti ini bisa untuk 2 tahun guys. Hari ini gue mau pakai yang aquatic dulu ya, mungkin besok tiap hari kita ganti-ganti guys ya. Nah, kita semprot dulu guys ya. Kalau pakai Morris ini nggak usah ragu-ragu guys ya, semprot aja yang banyak gitu ya, sampai ke belakang-belakang, sampai kalian-kalian nih gue semprot-semprot juga ya, karena emang murah sekali guys ya, isinya 100 mili dan sangat worth it ya. Nah, buat weekly-nya kalian bisa pakai yang ini guys ya, Ornishat Effect ya, ini juga sangat worth it, 90.000 walaupun 30 mili doang ya, tapi ini wanginya lebih tahan lama. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa beli dua-duanya guys ya. Oke, kalau kalian mau tahu apa, langsung aja game Blister.id dan langsung saja kita gaskan ke gamenya, let's go. Oke ya, ini kita ban Vale aja. Eh goblok, apa goblok? Kan kita mau main Vale 3 guys, astaga. Aduh gue lupa guys, sumpah cok. Yaudah gak apa-apa, kita pakai ini aja guys ya. Kita pakai Tars ya, Tars 2. Tars 3, Tars 2 ya. Nah ini dia ya. Ini juga bisa cepet kita bintang 3-in ini ya, Kaguranya. Asal di awal nih langsung dapat Kagura guys ya. Jangan sampai kecolongan sama orang ya, karena ini sangat-sangat important ya. Anjir gue lupa cok. Kita mau main Vale 3 ya. Kita nge-ban Vale guys. Bodoh sekali memang ya, tim Gimbang ya. Kayak lawan kita, banyak banget pake Link guys ya. Satu out nggak, 3 orang. Yuki 3-nya 3 orang, Ria 1-1 orang ya. Kita one and only pake Vale 2. Oh ya nih, kita pakai skin barunya Tars ya guys ya. Di kampet juga muntun ya. Abis gue beli skin baru, Tars 3 kena nerf ya. Let's go, nice. Kita udah dapet Kaguranya guys ya. Aman, tentram, dan damai ya. Let's to the go, let's to the go. Oke, ya ini kita, aduh anjir telat gue mencet levelnya guys. Cocotin, naikin levelnya telat kita guys. Guys, gak apa-apa ya. Kalau kita naikin levelnya sebelum ini hero-heronya keluar guys ya, kita tuh bisa ada chance ini guys, dapetin hero 3 gold. Bang Kelvin, oi, bisa langsung dipakai skillnya lah gitu ya. Tapi gak apa-apa ya. Di next round semoga langsung keluar hero 3 gold ya. Jadi buat kita tumbalin, jadiin Kagura ya. Kita ambil apa ya, purify kali ya, jaga-jaga guys. Oke, ini ada Mantis ya. Kita aktifin immortalnya dulu guys. Ini ada Estes ya, buat kita tumbalin langsung ya. Cot, anjir nyaploknya gitu guys, keren banget, ditelan UFO ya. Efek dari skin Tars ini ya, kayak Mystic Burau nya belum ada guys ya. Mystic Burau belum ada. Nanti habis ronde ini kita ntar masukin Johnny nya juga deh guys ya. Siapa tahu nanti bisa keluar Astro juga ya. Kalau nggak Astro, Immortal, Elementalis sih. Oke, dapat Kagura kan, seger sekali. Bentar, ini gue jual aja deh, gini aja deh. Nih kalau kita menang biar 10 gold guys. Ya, semoga Immortal yang keluar guys ya. Kalau nggak Immortal, Mystic Burau-nya juga nggak apa-apa sih. Cocol. Ini aku sesi kita bisa menang guys, nempel semua nih, nice. Kagura ulti lagi, shred, nice. Oke, auto cuan-cuan maling cuan kita guys ya. Cuan-cuan maling cuan-cuan is number one. Cuan-cuan maling cuan-cuan is number one. Let's go. Jadi 10 gold. Bismillah, semoga keluar immortal guys ya. Gue belum pernah bikin Kagura immortal soalnya. Magic Crystal Immortal. Let's go ya. For the first time kita bikin Kagura immortal guys ya. Oh ini ada Estes ya. Estes buat tumbal kita lagi nanti guys. Oke, ini kita level dulu ya. Gini, WM nyala 2 lumayan. Oke, let's go.
Ayo, cocol. Crot. Kagura. Wah, ini sih kita kalah kayaknya, guys. Sepertinya kita kalah ya. Oke, nggak apa-apa, kita kalah dulu. Santuy aja ya, guys sih. Kita ke berapa nih ya? Semoga dapat itemnya wangi, guys ya. Konsentrate lah. Oke, ada buku, guys ya. Nice, tidak diambil. Oke, dapat buku lumayan ya. Konsentrate. Konsentrate sama winter sih sebenarnya yang paling penting ya, guys ya. Winter buat jaga-jaga. Kalau rune-nya enaknya kita dapat yang ini, guys ya. Yang kalau ngekill dapat regen mana. Ih, cakep banget kaguranya keluar regen. Oke, udah bintang 2 nih, tumbalin lagi, guys ya, STS-nya. Oke, pokoknya kita intinya kalau main task 2 ini jangan ngambilin hero-hero. Misalnya kita mau nyari kagura ya, berarti kita jangan ngambil hero 3 gold ya selain Kagura gitu. Jangan sampai ada hero 3 gold di sini selain Kagura. Sampai nah Kaguranya jadi bintang 3 gitu. Jadi kayak Popol dan Kupa ya, jangan kita ambil dulu, atau enggak hero mage yang 3 gold jangan kita ambil dulu, guys. Atau hero immortal yang 3 gold jangan kita ambil dulu ya. Si Kagura, nice. Kita mesti ngumpulin stack-nya dulu ya biar Kagura kita sakit, guys. Stack-nya baru 1 nih ya. Kagura ini BTW mananya termasuk banyak ya, 125, guys. Oke, Karisma X. Ah, nice. Oke, bintang 2. Oke, let's go. Inkegura we trust. Waktunya kita mengumpulkan stack dulu. Tick shot, nice. 4 stack. Set. 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 Putih, sodot, nice. Oke, kita lihat dapat Immortal Fully Warhorn Unlimited Expansion. Coba kita refresh ya. Gold Hunter, steady growth. Gold Hunter ini boleh juga sih ya. Kita bisa dapat 1-2 gold ya kalau Kagura kita ngekill, guys. Lumayan untuk cuan-cuan maling cuan ya. Karena abis ini kita up level ya. Kita up level ya, kita udah bisa nyalain Mystic Burau-nya, guys. Oke, okay, nice. Oke, okay, ini kita taruh Kagura, guys ya. Wih, minyak panggung, saudara-saudara. Ini Kagura kita stack-nya baru 6 ya, guys. Ulti Kagura, shot. Oke, kasih Kagura gua ngekill. Nice. Kasih Kagura, bang. Ulti Kagura, shot. Nice. Ini enaknya pakai Commander Task 2 ini, kita nggak pusing nyari Kaguranya, guys ya. Tinggal siapin tumbal-tumbalnya aja ya. Ya paling nggak nanti bakal ada roll-roll dikit lah di level 7 lah ya. Intinya buat di awal kan minimal bintang 2 ya, buat carry-carry dari awal sampai mid game itu udah gampang lah ya. Karena dari awal nih kita udah bisa bintang 2-in Kagura dengan mudah ya. Weh, lawan kita Kagura juga nih. Bukan Kagura ya, Odette itu, guys ya. Odette Elementalis. Oh, sama mistik sama ini juga, guys. Cuma hypernya di Odette ya, bukan di Kagura ya. Wih, Kagura kita kecicil terus, guys. Cocote, cocote. De cocote de bajingan. Wah, kita di emot-emotin, guys. Ampun bu sepuh. Kita cuma punya emot ini doang, cok. Oke, ini kita ambil dulu, guys ya. Ini kayak gue tetap bakal yang gue jadiin 6 ini immortalnya deh, guys ya. Biar full damage Kagura nih berasa ya. Immortalnya 6, magenya mungkin 4 kali, guys ya. Kalau misalnya bisa 6 boleh 6. Mistiknya kayaknya mungkin 3 aja kali. Tapi kalau bisa 6 sih boleh juga. Biar di ulti Kagura bintang 3 sampai 6 orang, guys. So 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 so. Layla Yuki 3. Ulti, shot. Ulti, cakep. Wah, kurang, masih kurang damage kita, guys ya. Masih kurdem, kurdem. Kurang damage. Belum mempan lawan lawan ini dia, guys. Lifestyle-nya juga kenceng dia. Oke, kita keempat ya. Ada ini, guys. Bloodwings, Bloodwings, Bloodwings. Please, please give me, give me. Aduh, Bloodwings-nya diambil, guys. Guys, kita ambil ini deh. Wah, ini enak banget, guys, kalau dapat Bloodwings ya. Tahu sendiri ya, hero immortal kalau dipakein Bloodwings tuh shield-nya gila-gilaan, guys. Kita level dulu ya. Oke, tumbal kita Selena, Caplock ya. Ini udah OTW mau bintang 3, guys ya. Berarti abis ini dapat Kagura sebiji lagi ya. Kita tinggal nyari 3 biji Kagura lagi, guys. Oke, let's go. Wih, gila, ngeri banget ini, Moskop. Moskop Astro ya. Set, set, masih lemot dia attack speed-nya, guys, slow ya. Cakep sekali ya, sekarat, seember, namanya seember, guys. Seember. Oke, Kagura bintang
2 ya. 2 biji sudah. Bisa sih kita nyalain ininya dulu, guys. Nah, ini kita ganti dulu deh. Nyari cuan-cuan, maling cuan sedikit ya. Nanti kita pakai tumbalnya sih ini aja ya. Opol ya. Okay, let's go. Eh, ini gue jual aja, coy. Buat nyari cuan aja, cuan. Putih. Nice. 15 tak ya kagura kita udah, guys ya. Tapi kagura kita kalau nggak kita pakai ini bisa di stun-stun, guys ya. Minimal kita cari rune yang ini, guys. Wih, anjir, keren banget, coy. Wuh. Ancol, skin tasnya, cok. Animasinya goks. Goks to the max. Macam kayak Link ya, guys ya, animasinya ya. Oke, coba kita cari yang ini, guys ya. Rune-nya, Rock Solid, Spectral Shadow. Nah, Warrior Blessing, oke. Aman, guys ya. Bintang 2, oke. Level lagi. Tuh, ada Haya lagi, guys. Ini Popol kayaknya nggak usah kita bintang 2-in, guys. Jualnya Popol ya. Abis ini kan kita tumbalin, cok. Ini keluar lagi Popol. Oke, kita jual lagi, guys ya. Lumayan, cuan-cuan maling cuan ya. Abis ini kita tumbalinnya Popol ya. Karena Popol harga 3 gold, guys ya. Kalau kita tumbalin yang lain, itu nanti yang keluar bisa dapat Popol atau Kagura PR nanti. Wih, ada magi, coy. Apakah kita bisa bikin maginya 6? Winter, nice sekali. Oke, Popolnya kita tumbalin, guys ya. Oke, berarti kita masukin lagi. Kasih ini aja ya. Kagura udah ada ini, guys ya. Udah ada pengaman ya. Life steal-nya bener-bener pure dari mage doang nih, guys ya. Oke, let's go. Nanti. Oke, 18 stack ya Kagura kita udah, guys ya. Oke, ada Winter, aman. Udah gak bisa di stun kita. Putih lagi Kagura. Aduh anjir, gak sempet, cok. Putih lagi, nice, lumayan ya. Bayangan-bayangan kita mengeliminasi berapa hero itu, guys ya. Nah, keluar Kagura lagi, guys ya. Oke, dapet Kagura, kita kurang tinggal nyari satu lagi, guys. One more, nah Kagura bintang 3. Semudah itu ya, guys ya, oke. Oke, let's go. Kagura, putih, nice. 19 stack udah, guys ya. Wih, wawannya ngeri banget attack speed ya, guys. Gila pedes banget tapi kaguranya, guys ya, damage-nya sangat sakit sekali, saudara-saudara. Ayo mau ngapain nih? Mati kita langsung ulti, guys. Sodot. Ah, nggak sampai mati malah, guys ya. Oke, ini kita ambil ya. Top level sekarang deh. Gaskan aja, guys. Duit 13 gold masih lumayan lah. Masih ada ini 2 gold ya. Wait. Maju kagura. Nggak maju lagi. Sakit banget, guys. Cuma bintang 3 nggak belum langsung mati ya. Masih sisa satu bar tuh. Srot, sodot, timpa. Nah, coba kita lihat damage-nya ke sini. Sodot. Terselamatkan ini dia, guys ya. Wah, jing, lifestyle-nya kencang banget ya, cok. Gila, 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 gila lifestyle-nya. Lifestyle-nya luar biasa ini. Wah, tetap tidak bisa menahan damage ini kita, guys ya. Damage bayangan kita, coy. Kagura kita udah mati ya. Cuma bayangan kita nih damage-nya juga sakit gila, guys. Gak ada scary-scary-nya loh. Kita slot, 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 slot. Aduh, dia ambil slot ya, guys. Sambil winter lagi deh, boleh deh. Koleksi winter kita, guys ya. Ini kita ngerol dulu deh. Cari hero 4 gold sekarang ya, guys ya. Kita cari Hayabusa-nya ya. Kalau menang tetap jadi 20 gold, guys ya. Kalau Kagura gua nge-kill juga tetap dapat cuan sih gua. Ini duit kita 19 ya. Kita 22. Nah, ini kita ketemu yang tadi nih, guys ya. Yang ampun puh sepuh. Puh sepuh. Kasih paham. Kasih paham. Langsung tuh. Tuh kan duit gue 21 ya kan. Lumayan. Cerot. Putih lagi. Ah. Ah. Kayak mau tim gantian, guys. Puh sepuh. Aduh anjir. Dapat, oh dapat sih ini, guys. Peksana ya. Ini jual aja deh. Ini juga jual deh, guys. Kayak kita bikininnya 3 aja ya. Mistiknya 3 aja cukup, guys. Mistik 3, magenya 4 teh. Mortalnya 6 biar damage full damage aja kita, coy. Stacknya 27 mage mage kita, Kagura kita masih kurang ya. Kurang 13.500 ya attack ya Kagura. Sat sat putih, sat langsung hilang. Oke, stack 28. Nah, ini lawan minta mistik juga nih, guys. Kita bisa ngumpulin stack lumayan banyak ya. Oh, weh, sakit sekali itu lance. Ulti. Aduh, ultinya ke situ mencong payungnya. Salah. Aduh anjir. Payungnya salah, coy. Harusnya ke lance, boy, boy. Payungnya nyasar, coy. Oke. Ada si Palen, guys. Ini boleh sih maginya hat lagi kita pakai Palen kali ya. Ini jual aja deh Palen, guys. Ini deh, kita atur posisi ya. Karena posisi menentukan prestasi. Kalau kita dapat kristal mage lagi, guys, ya, kita bisa bikin 6. Level 9, 5, dapat 1 slot lagi 6 ya. Kristal mage 1, up level, tambah slot. 6 mage, guys. Pedes banget sih ini. Tidak bohong ya.
ada Felin Blade. Oh, ada Felin Blade again. Oke, enggak apa-apa. Kita koleksi Felin Blade, guys. Kita bikin musuh jadi pada Molina ya. Oke, kita level aja. 4 mage sudah, guys. Ini Moskow kita tumbalin lagi ya. Ini dapat apa aja boleh ya? Dapat Palen boleh, dapat Haya boleh, dapat ini juga boleh. Dapat Vexana juga boleh, guys. Lancenya belum jadi Titan, guys. Ya masih bintang 2. Apa itu? Amon Panggung. Boleh. Sodot. Turun dari panggung dia. Set. Ayo Kagura. Putih. Langsung lenyap. Bintang 3 langsung lenyap ya guys ya. Hah? Kita lihat stacking kita udah mau full guys. OTW 40 ulti. Langsung guys kita keluarkan ultimate ya. Dari tas ya. Anjay. Meteor guys. Meteor Garden boy. Encet langsung dia guys ya. Duh. Ada ini guys. Oh bintang 2. Boleh. Kagura damage apa itu boy? Damage cheat. Kita lihat ya. Apa nih? 1879 guys ya. Ini udah 2 stack lagi. Kita full stack ya. Nanti. Terselamatkan Winter dia. Hayabusanya ya. Set. Set. Abis kita benar-benar dari sinergi mage doang nih. 2000 guys ya. Attack-nya udah ya. Nice, kita keluarkan lagi jurus Meteor Garden. Mati nggak tuh ketimpa meteor. Si Hencet tershutdown deh. Oke, mau bintang 3 guys ini guys. Kita gaskan aja kali ya. Gatot 2 biji saudara-saudara. Gatot is coming. Bentar, berarti ini kita nggak usah pakai ini guys. Ini kita ganti sama Gatot ya. Dijual aja. Terus lagi, nice sekali Gatot bintang 2. Mamang Gatot. Kita kasih item lah Gatotnya lah guys. Kita bikin Gatotnya mage sama ini deh. Bentar ya. Oke, lancenya. Belum jadi Titan guys. Ayo Kagura. 2000 ya. Attack-nya loncat tot. Dar, cakep sekali. Sekali ulti sama Kagura hilang nih. Nanti lenyap kamu Nana ya. 2100 guys. Attack-nya Kagura ya. Stack-nya udah full. Nice. Si hencet berem jawir ayam. Beh, concentrate energy. Oke, kita gaskan ya. Concentrate energy. Goblok, gua ngeliat guys ada immortal. Astagfirullah. Immortality of diversity, boy. Apalah ya. Gatot kita kasih concentrate deh. Palen kita kasih ini, guys. Oke, Kagura cukup ya. Oh, ini kita iniin aja ya. Ini nyari Gatot kali, guys ya. Siapa tahu Gatot bisa bintang 3. Aduh, ayah. Jadi kita kurang. Kita tumbalin ini dulu deh. Monyet ya, guys ya. Nyari Mamang Gatot. 1-1 Yuki 3, guys. 1-1 Elementalis Yuki 3. Berbahaya sekali ini. Jangan sampai kena Kagura kita aja ya. Langsung hilang cok sekali ulti sama Kagura cok. Aduh Kagura gua kena gebuk. Buset gua online. Aduh Winter udah habis guys. Cot. Wah ini text speed-nya sih gila banget coy lawannya. 1-1 elementalis. Nah ya, Kagura kita yang ini dulu sini. Lawan si Hencet paninya yang taruh dalam ya. Oke, Kagura kita taruh depannya lah. Kita pantekin langsung enggak takut kita, guys. Megang concentrate ini life steal-nya deras luar biasa, boy. Gua gebukin Kagura gua, gebukin ya. Loncat tot. Dar. Mantap. Kagura gua anjing asing isi mana lama banget, guys. Crot. Kayaknya abis ini kita bukunya Kagura guys ya. Putih. Langsung penuh lagi guys ya. This is what I'm talking about, baby. Oh, kita ketemu mirror doang. 2300 guys. Oke, Vexana kita ready to bintang 3 guys. Si Hencet. Nih, ini yang bahaya nih lawan-lawannya guys. Lawan-lawan ele full attack speed ya. Blood Wings baby. Wah kayaknya sih gue mesti korbankan ininya guys. Gak usah pakai scroll ya harusnya ya. Biar full item aja. Kita coba ngeroll lagi lah. Kita tumbalin dulu buat nyari Gatot lagi guys. Bisa bintang 3 nih kayaknya nih. 6 scroll 200 magic power doang guys. Kasih Hayabusa aja lah. Ini kita gas buat pengaman ya. Blood Wings lagi guys. Nah double pengaman ya guys ya. Ada shield ada winter ya. Loh kita ketemu dia lagi guys. Oh tadi kita ketemu mirrornya ya. Mencetot. Dar. Oke, ulti, nice. Set, slow. Winter masih belum kepake. Lihat guys, Bloodwing shield-nya guys ya. Gila sekali saudara-saudara ya. Winter kita aman, jadi nggak kepake guys. Nice. Winter masih bertahan, sisa 9. Kita lihat, oh dia menang guys. Si Mr. Bean nih. Gatot kita, yuk. Apakah bisa bintang 3 Gatot? Nice, 2 lagi Gatot. Nice, 1 lagi Gatot. Aduh, gak dikasih guys. Saya jual hayanya ya. Lagi. Gatot.
Gatot. Gatot anjir. Gatot total. Oke, kita tumpuk aja gini guys ya. Nah, jadi Kagura kita lebih aman dari serangan Wanwan karena Wanwannya bakal flicker guys. Belakang kita ya. Wanwan flicker, oke. Kagura kita paling depan guys ya. Dar, mencatot. Dar, wah cepet. Tapi cepet banget ratanya, cok. Hero gua rata semua. Ulti. Bocor, bocor. Wah, gila bocor. Winter kita kepake. Mencatot. Wait, ada shield. Nice sekali. Wah, sekali ulti. Loncat. Cassie dia tahu boy. This is what I'm talking about. Bloodwings is very, very crazy. Ah, gila guys. Sakit sekali sih sumpah itu. Harmony gak bohong. Untung kita ada Bloodwings ya guys ya. Shieldnya menyelamatkan kita, cok. Gak langsung mati anjir. Oke ya, power kita berapa? 236 ya. Tapi emang sih, damage-nya Kagura dikasih immortal sih sakit luar biasa guys. Itu tadi sekali ulti harusnya Harmony-nya udah langsung mati ya. Cuma karena dia ada ini shield ya. Jadi gak langsung mati ya. Oke, jadi sekian dulu guys ya video kali ini. Thank you banget buat kalian semua nonton. Kalau kalian ada kesan-kesan kemulain, komentarnya di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin. Game.